Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruhku sobat tukang kreatif, jumpa kembali dengan saya Sono Kerse. Kali ini sedulurku, Sono Kerse akan berikan tutorial cara mudah dan gampang mencetak kerawangan dengan motif bunga matahari minimalisan dengan ketebalan 3 cm lur. Ini adalah untuk pemasangan koridor ruang partisi tangga lur. Ini termasuk request dari konsumen untuk ruang koridor tangga minta dipasang kerawangan dengan motif bunga matahari minimalisan, tapi motifnya diperkecil lur karena ruangannya itu kecil. Jadi skalanya saya bikin setengah meter lur untuk kepalanya. Jadi untuk video sebelum-sebelumnya itu kepalanya 60, jadi kalau ini 50, jadi selisih bendanya itu kurang lebih besar kecilnya sekitar 4 cm lur. Seperti biasa lur, untuk langkah yang pertama adalah kita memberikan oli pelumas di papan cetakan kerawangan. Setelah dikasih oli pelumas secara menyeluruh dan rata lur, untuk proses selanjutnya adalah kita menuangkan adonan dari aplikasi antara semen dicampur dengan pasir dengan perbandingan 1:1, 1 semen 1 pasir dan 1/10 daripada potongan serat fiber. Ya seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan saja sedulurku like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tis, tidak dipungut biaya alias orang bayar lur. Setelah dikasih adukan lur, lalu kita tuangkan di atas matres cetakan daripada kerawangan untuk koridor ruang tangga lur. Kita tuangkan adonan dari aplikasi semen dan pasir lur. Kali ini semennya menggunakan semen dinamik lur dengan perbandingan 1:1, 1 semen 1 pasir dan 1/10 potongan daripada serat fiber lur. Setelah tuangan keseluruhannya rata lur, untuk langkah selanjutnya adalah kita taburkan daripada potongan serat fiber, dan selanjutnya adalah kita benamkan potongan serat fiber dengan menggunakan kuas juga bisa lur, dengan menggunakan cetok juga bisa lur. Nih, kita taburkan keseluruhan menggunakan potongan serat fiber secara menyeluruh dan rata lur di atas permukaan adonan aplikasi semen dinamik lur. Untuk langkah selanjutnya atau proses selanjutnya adalah kita benamkan daripada potongan serat fiber lur. Setelah terbenam daripada potongan serat fiber lur, untuk proses selanjutnya adalah kita memasang rangkaian besi atau tulangan besi sebagai tulangan untuk benda daripada kerawangan lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif, sekali lagi yang belum like, subscribe dan komen, silakan saja sedulur like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Subscribe gratis orang bayar. Ini adalah teknik manual langkah cepat dan bagus hasilnya lur, mencetak kerawangan dari bahan gerse lur. Setelah rata lur, lalu kita kasih tulangan menggunakan besi 8 lur. Ini kita menggunakan besi 8 dengan standar sertifikat lur, artinya besi 8 full, benar-benar besi 8, bukan besi 8 banci lur, tapi besi 8 full lur. Kita pasang besi 8 di bagian tepi keseluruhan bagian cetakan lur, biar nanti kalau sudah kering hasilnya itu kuat, kokoh dan tangguh lur. Nah, ini caranya sangat gampang, mudah dan bisa dipelajari dengan cepat lur. Setelah tulangan besi dipasang lur, untuk proses selanjutnya adalah kita menutup daripada tulangan besi 8 lur dengan adonan aplikasi GRC, yaitu antara semen pasir dan potongan serat fiber sing adukannya buket mbleket taket tur jlebot lur. Nah, oke. Adukan GRC-nya buket banget lur,
buket bleketakat tur jelebut. Nah, ini untuk menutup daripada tulangan besi 8 lur, biar nanti tidak terlihat. Kita tuangkan di papan cetakan, kita tutup besinya secara keseluruhan dan rata lur, dan dinyatakan rata dan halus lur. Untuk proses selanjutnya adalah kita melakukan langkah finishing. Langkah finishing yaitu langkah membenamkan adonan aplikasi GRC lur dengan menggunakan kuas juga bisa, menggunakan cetok juga bisa. Yang nanti intinya itu adonannya itu madet, biar nanti hasilnya kuat, kokoh, tangguh dan tak tertandingi lur. Ini caranya sangat mudah, gampang dan bisa dipelajari dengan cepat sekali lur. Tukang obor kodok pun bisa ngarap lur ge, karena prosesnya manual dan barangnya keton lur, orang petan gue. Ini adalah langkah jitu dan sangat efisien sekali lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif, demikianlah tadi tutorial cara mudah mencetak daripada kerawangan GRC untuk keperluan ruang koridor dari partisi ruang tangga lur. Semoga saja bisa bermanfaat, bisa jadi bahan tambahan pengalaman, tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan tentang cara mencetak kerawangan dengan mudah, gampang, dengan hasil yang bagus. Sekian lur dari saya Sono GRC, salam seduluran salawase dan abadi tentunya. Wabillahi taufik walhidayah, walidhoi walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.